Orang perempuan ni paling hebat jawapan bila kereta dah bertanda. Orang lelaki tanya. Orang lelaki dia cepat perasan buat bertanda kat kereta ni. Betul, betul. Ni masa, ni masa bertanda ni. Apa sal? Jawapan paling hebat orang perempuan. Tadi tak ada. Tadi tak ada. Mana bunian yang mencakar? Orang perempuan pula tidur macam prosedur. Sikambul. Tak apa ni tonyoh. Undercoat, undercoat buang. Oh, buang. Betul orang perempuan. Lepas tu minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teta. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, kita sudah menemukan ya video yang akan kita reaksi kali ini cuy ya. Video dari ceramah atau motivasi dari Ustaz Syamsul Debat ya. Yang mana kita dapat video ini tuh dari teman-teman ya, yang berikan saya video ini. Dan kebetulan juga video ini belum pernah saya tengok cuy. Ceramah ini mungkin terbilang lama, sudah lama cuy. Tapi saya penasaran gitu cuy ya, saya rasa ingin tahu bagaimana ceramah-ceramah ustadz yang lama, penasaran dengan ekspresinya cuy. Saya itu kalau melihat reaksi ustadz itu bukan sekedar mendengarkan, tapi saya melihat ekspresi ustadz gitu cuy. Karena salah satu kelebihan yang membuat kita itu tertawa atau menghibur kita itu adalah ekspresi dari ustadz cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, kalau memang suka dengan video ini bantu di like-nya cuy ya, bantu di like dan di share kalau memang video ini bermanfaat ya, memberikan pengajaran. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Oke, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in gitu ya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul u'datan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak. Tapi ini pengambilannya dari kamera sih, Tuan Pengerusi Acara yang bahagia lagi dikasih ya. Cik Kamal Johan, pengarah lembaga hasil dalam negeri negeri Johor. Oh, Johor, ini di Johor ya. Juga Cik Zamani, lepas tu Cik Zamani. Salah ya? Apa dia? Zamani. Apa tu? Itulah dia bila tak siapkan nama kan. Mana ni sekali lah kena panggil nampak. Salam. VIP lah, barisan pegawai kanan. Oh, ini belum dicatat ya. Dan tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian. Orang-orang yang terhormat yang ada di ruangan. Saya awal lagi, walaupun saya tak masuk, saya dah cakap saya tak nak duduk. Pertama, saya tinggi. Bila saya duduk kat kursi, sofa tu macam menyangkung. Mula jama. Bagus audionya ni, cik. Dan satu lagi, enak bila saya berdiri ni, kan kalau saya duduk tadi, yang kat belakang tu. Kan, jadi, biar saya berdiri. Ha, jadi siapa yang pilih belakang tiang tadi padan lah muka. Kan, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu. Yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Hashtag. Jadi jangan lupa hashtag. Pergi syurga balik lagi. Ha, tak macam tu kan. Ini kalimat yang sering disebut. Jadi saya paling suka sekali ceramah kat lembaga hasil lah. Paling saya suka membina hubungan baik supaya tu sebab bila saya pergi selesaikan bayar cukai di Kuala Lumpur kan, mesti dia nak buat video. Boleh, saya kata.
saya telah melaksanakan tanggung jawab saya, anda bila lagi? Ha, macam itulah ya, macam itulah. Supaya kau jangan cari aku dah, macam itu kau cakap lah. Tapi memang betul, seorang hadirlah datang. Kan? Ha. Sehingga saya tahu dah soalan-soalan bocor. Tahun ni kita kerja orang yang dapat komisen. Tahun ni kerja penceramah. Ha. Dia ada tahun kerja pelakon, ada tahun kerja artis sebenarnya. Yalah, betul lah tu kan. Sebenarnya dia tak tahu, dia ingat cukai ni apa. Sebenarnya untuk kemudahan-kemudahan yang rakyat kecapi. Ya, tapi itulah, orang marah kan. Itu sebabnya ada orang tanya, bila saya buat ceramah dulu, saya buat team building untuk Lembaga Hasil dan Negeri. Sebelum kita lanjut cuy, korang ini videonya panjang ini cuy ya. Jadi korang harus siapkan cemilan gitu ya. Cemilan, kopi ke, teh ke. Pokoknya durasinya ini panjang cuy. Jadi kalau korang memang tak bisa melihat video panjang, korang bisa save aja gitu cuy. Nanti korang lanjut lagi gitu. Buat masa tu buat dekat Sri Malaysia di ni. Allah, buat Bagan Lalang, Sepang. Masa buat tu adalah dibisikkan oleh pengarah tu, SD, kalau SD, dia panggil SD je, Syamsul Debat. SD, kalau boleh tolong motivatekan dia orang, kalau boleh, terutamanya yang kena bertugas kat kaunter. Bila dia dapat dia surat kena tugas kat kaunter, mulalah suratnya datang. Tak boleh, kalau ni duduk situ mati terus, macam-macam lah. Dia tak boleh, kena marah kan, orang datang kena maki lah apa semua kan. So saya bincang-bincang, sebenarnya dia bukan masalah orang kat kaunter tu, masalah orang yang datang pergi ke kaunter. Jadi apa yang kita buat adalah buat zon penampan. Zon penampan tu makna orang tu tak boleh terus direct pergi ke kaunter. Dia tengah marah tu, dan kemudian yang jaga nombor tu bagi yang garang sikit. Yang jaga nombor. Faham? Faham? Ha, jadi itu sebab bila dia terus pergi, memang lauk pula. Kan dia yang marah, tiba-tiba kena blacklist, tiba-tiba tak boleh keluar negara, kan macam-macam mengamuk. Wahal, kita hanya menjalankan tugas kan. Jadi itu yang kita bincangkan antaranya. Kan, jadi siapa yang kerja dekat kaunter tu memang nak pula hari ni, tension ada. Ni kaunter tak boleh, ceramah. Ada yang macam tu kan. Ada yang macam tu. Jadi hari ini tajuknya adalah amanah dalam tugas, barakah dalam kehidupan. Ha, itu dia. Jadi dalam satu hadis dia sebut, la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tidak melaksanakan amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Tang janji memang semua orang dah berjanji dah. Tak kira lah sama ada contract of service atau contract for service. Itu janji. Contract. Sama ya. Tak usah tipu aku legal lah, yang main-main. Ha, jadi tentang soalan tadi yang pengacara majlis tanya tentang Syamsul Debat, simple aja. Itu sebab kalau orang tanya saya, saya cakap, tolong perkenalkan saya saudara Syamsul Debat, SSD. SSD. Bukannya Ustaz Syamsul Debat, sebab USD mahal. Takut tak boleh bayar kan? Haa kan? Better not. Biar ada saudara Syamsul Debat. Puncanya dulu bila saya ceramah, nama saya pun tak suka dengan nama Syamsul Debat tu asalnya. Tapi dah ramai yang sangat panggil, saya redha je lah. Bila saya ceramah dulu, saya ingat dulu kalau saya dulu merupakan pengarah undang-undang dan perkuasaan, dan merupakan penasihat undang-undang lah untuk pihak perkuasa tempatan Negeri Sembilan. So kalau cerita yang semalam yang tengah heboh 2-3 hari ni pasal gerai ni, sebenarnya isu ni sebenarnya dua-dua salah. Tanya saya lah. Dulu salah. Tanyalah penguasa KPDNKK ke. Oh, pada zaman itu ya. Dia sebenarnya persepsi ni, tak pernah saya tengok orang akan backing kerajaan. Tak ada. Kita ni semua teruk saja, tak buat kerja. Yang kita salah tu, yang baik tak tengok. Yang awal-awal dah datang nak dengar ceramah, tak tengok. Nah, duduk depan sekali, tak tengok. Betul tak kan? Ha. Ya. Yang daripada pagi sampai petang, yang hujung minggu pun bertugas dekat UTC, dia tak tengok. Yang dibaca yang salah. Yang salah tu lah dipersa-persakan. Dan sedangkan dari saya sisi faham kesalahan kan, saja. Yang meniaga ni dia faham. Bukan saya nak kutuk lah. Tak, bukan. Kita kena ada sesengah orang tu, yes. Ada masalah-masalah tertentu. Persepsi, macam-macam lah. Dan orang tu pulang kat kita. Kita nak tengok mana. Belah sana nampak 6, belah sini nampak 9. Kan? Macam mana pun lah cakap. 6 lah. Orang tu kalau dia nak kutuk, dia kutuk juga. Hati memang dah kohok ni sebenarnya, cakap ni kotor lah kan. Dah pakat, likat kau cakap lah benda elok. Tak mahu nak mimor. Budak tu baik. Tak baik. Macam tu lah. Jadi orang yang pandai ni jangan dilayan.
Tok Wan Pandi. Pandi ni macam Pak Pandi. Ha, macam itulah, jangan dilayan. Jadi jangan pening-pening kepala, buat kerja macam biasa. Ha, tapi itulah dia. Jadi alhamdulillah sampai juga saya ke LHDN di sini. Tunak sangat sebelum ni saya apa? Pernah agaklah camat. LHDN. Jadi jangan pening-pening kepala, buat kerja macam biasa. Ha, tapi itulah dia. Jadi alhamdulillah sampai juga saya ke LHDN di sini. LHDN. Tunak sangat sebelum ni saya pernah agaklah camat dekat dalam Angsana Mall tu. Angsana Mall masa tahun awal-awal tu ramai. Macam ni pun ramai, alhamdulillah. Saya fahamkan dekat luar pun kita langsung lagi. Brunei, Singapura. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah, syukur sangat. Hari ni saya tengok kira-kira tak kurang 250 ribu. Nah, itu belum cerita sindiran tadi yang buat live dekat dekat tempat duduk masing-masing ada. Kan? Ada yang tadi ambil gambar pada belakang selfie, Samsur Bat dekat depan. Kemudian upload status, ciamah tak start lagi ni. Bau betul-betul mai. Dia punya status, alhamdulillah apa tengok Samsur Bat depan-depan. Lepas tu jajak tengok komen, dah ada komen. Komen apa? Untunglah Samsur Bat tu. Dah komen biasa. Yang seorang lagi, tak ajak pun. Yang seorang, kenapa aku tak tahu kenapa aku MC hari ni? Macam-macam lah kan. Tapi itulah dia, hari ini kita cerita tentang amanah. Anak-anak pula, bukan satu perkara yang mudah. Sebenarnya, hari tu pun sebelum PKP dah susah. Waktu PKP lagi susah. Oh, soalan nak ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Itu masalah dia. Paling besar sekali. Cabaran paling besar tu. Perang Badar. Perang Badar. BDR, Badar. Bekerja dari rumah. Baru nak siapkan paperwork. Nak susu. Kejaplah. Lama banget ini baru dengar ini. Tercabar kan seorang ibu. Nak susu. Lauk-lauk. Lepas tu, ini lauk apa? Suami. Suami tanya, ini lauk apa? Kadang isteri tanya, bak, abang cakap je. Abang cakap je, abang nak makan apa ini. Oh, kan? Orang perempuan punya happy. Abang cakap, semenjak join group masak tak jadi ni. Abang cakap je, abang nak makan apa. Bukan senang. Tak betul. Kita dalam gelap-gelap. Macam mana? Kita nak mengamanahkan diri kita. Kita minta kerja pada rumah, kualiti dia macam mana? Tanya diri sendiri. Itu sebab saya kata, dia akan dalam musim PKP nanti, bila habis je PKP nanti, ada tiga golongan. Pertama, golongan makan gaji. Makan gaji. Golongan makan gaji itu pula terpecah pada dua. Satu orang yang memang sebelum ni memang bangsa pemalih, memang tak bekerja, dapat duduk rumah. Yes! Saya dia tu mengangkang, tidur, tengok TV, makan. Mengangkang, tengok TV, tidur, makan. Lepas 3 bulan, badan macam pelampung. Terapung. Itu yang bila orang dah balik kerja, dia masih lagi mohon untuk bekerja dari rumah. Waduh. Pelampung. Dia tu mengangkang, tidur, tengok TV, makan. Mengangkang, tengok TV, tidur, makan. Lepas 3 bulan, badan macam pelampung. Terapung. Itu yang bila orang dah balik kerja, dia masih lagi mohon untuk bekerja dari rumah. Dia bukan semua lah. Kenapa harus pelampung gitu ya? Kenapa? Kan banyak gitu ya. Benda-benda lain gitu, kenapa harus pelampung gitu ya? Mungkin karena bisa apa terapung kali cuy ya. Cek benda ni berlaku kat semua tempat kecuali LHDN Johor Bahru. Mana memang. Saya kena cover siap-siap, kalau tidak asal tak panggil lagi. Kena cover siap-siap kan. Tetapi ada satu golongan lagi, golongan yang memang rajin bekerja. Ya Allah susahnya, cepatlah aku nak kerja, cepatlah. Macam saya lah, dia minta untuk rakam. Buat online. Baru tahu, susah nak ceramah, tak ada orang. Sofa tu daripada elok luih, bengkok macam ni sebab hari-hari duduk situ. Spot yang sama. Bangang je penceramah ni. Semua penceramah kita share-share kan, memang betul. Rupanya 10 minit pun susah nak habis. Tak pernah berlaku dalam sejarah, berceramah, menguap tengah ceramah. Maka betul. Betul. Tak pernah jadi tu.
Benar-benar cuy ya, apa yang dikatakan Ustadz itu benar banget itu. Beda kalau kita bercakap seperti ini depan kamera seperti ini tuh dengan berbicara langsung dengan audiens, apalagi banyak gitu cuy. Mentalnya itu apa namanya? Pokoknya beda lah cuy ya. Kalau saya pribadi nak bercakap ke banyak orang itu sulit. Kalau depan kamera kan mungkin sudah terbiasa gitu cuy. Kebalikan dari Ustadz gitu ya. Sudah terbiasa dengan banyak orang, bercakap dengan di depan kamera itu agak peli gitu ya, agak beda gitu. Ya Allah Akbar. Jadi kita pun ada strategi, kita pun bincang-bincang macam ni. Kita ceramah setengah jam ya, kemudian kita layan soal jawab. Salah tak banyak soalan pun. Cantik langsir komen. Kau tak ada kebodoh lain kau nak. Cuba kau dengar apa aku cakap dan kau tanya soalan, boleh tak kan? Ustaz nampak kurus lah. Ustaz. Tapi yang bagusnya hikmahnya dapat melayan semua orang yang ada masa tu. Dan itulah di antara. Dan kemudian belum cerita tengah live anak tunjuk muka. Kat belakang tu kan. Itu macam-macam lah. Dan ada sekali tu saya kena buat live untuk Kementerian Pelajaran Malaysia Putrajaya. Yang mana semua cikgu-cikgu kena register lah. Register tu caranya adalah dengan tekan link tu. Dan kemudian jawab soalan membuktikan dia hadir ceramah tu. Saya pun bantah lah ceramah, pumpang. Macam ni lah, kita tak nampak kan. Ceramah. Dekat 2 jam lah, saya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya yang masuk 10 minit ya. Yang masuk live tu 10 minit, lepas tu terpadam, tak tahu pasal. Kebayangan 2 jam aku cakap tu. Itu antara ujian ni lah kan. Ini yang dicakap Ustaz itu benar dan saya pernah mengalami itu cuy. Contoh kamera yang saya gunakan pertama yang ada di situ cuy, itu kalau record itu nggak bisa sampai 1 jam gitu ya. Dia tuh standarnya sampai 30 gitu. Jadi kalau kita nggak sadar, maksudnya kalau kita membuat video dan durasinya 1 jam, kita biasa nggak sadar gitu. Kita buat, ternyata pas selesai kita kasih masuk, ternyata yang terekam sampai sekian menit aja gitu cuy. Pukul 2 potong tu ulang balik semula ceramah yang sama. Cuma saya enggak ulang gitu cuy. Tapi itulah cabaran dia kan. Dia. Tapi alhamdulillah. Itu antaranya lah. Tapi amanahnya besar. Saya pun tak boleh ni, tak boleh jadi. Saya minta dengan TV Hijrah, minta dengan Astro, minta dengan TM tolong buat surat kat saya supaya saya boleh pergi ke KL. Saya rakam paling tidak ada 2-3 orang jadilah. Ada manusia depan aku. Kan saya nak paksa anak saya tak tergamak kan, kan dia tak faham apa benda kan. Tu jadi saya pergi ke Kuala Lumpur. KL okey sikitlah. Cuma adalah kuliah subuh saya gemar buat kat luar. Saya pergi kat kampung mak saya, tak jauh lah daripada rumah saya. Dekat depan surau tu ada macam pangkin kan, depan surau ada garaj, ada lampu sikit kuliah subuh. Makin lama makin terang, makin terang macam dia nampak menghijau belakang tu. Jadi audience seronok lah. Cuma cabaran ni pula orang kampung lalu. Tak boleh nampak pula tu masalah tu. Assalamualaikum, salam. Tak, orang kampung lalu kena cakap macam tu. Tapi itu antara cabaran dia. Tapi sebab apa? Sebab nak pastikan kita buat yang terbaik. Tu buat macam bekerja kat rumah kan. Kena beritahu, abang, ayang ada kerja tau kat rumah, kena siapkan. So boleh tak bang nak buat kerja abang tu nak? Cuba dibayangkan. Abang pun banyak kerja juga. Abang kan pengarah. Ini contohlah. Jadi makna kata tak. Ini contoh kan. Kau ni macam ada satu je pengarah dalam dunia ni. Kan? Tapi memang betul. Jadi makna kata cakap yalah buatlah kerja. Biar abang jaga anak-anak. Kalau ada masalah baru cakap. Tak apa. Bukanlah kata sampai kita tapi lah buat kerja. Bukan macam tu. Maknanya boleh buat kerja tapi kita tahulah setakat nak buat air dan buat susu untuk anak, lepas tu sambung kerja balik. Ni masalahnya dia tu landing tau. Tu landing kat TV tengok cerita Korea tu back to back dia tengok tu. Nah, lepas satu drama habis episod tu. Kalaulah episod drama Korea tu zikir kan, dah ramai jadi wali. Betul. Habis sambung. Lepas tu siap. Dah ramai yang share. Tengok movie ni.
Tiba-tiba lah filem Tamil jadi sambutan, dapat sambutan hangat kan. Baru dia tahu Rajinikan pun ada channel khas. Saya tak tengok lah, ni contoh. Jadi itu cabaran kita, macam tu kat dalam tugas kita, bukan mudah. Macam kita tengok isu yang baru ni, yang MBSA tu kan, bukan mudah sebenarnya. Persepsi, itulah cabaran dia. Apa? Kita buat kerja pun salah, tak buat kerja pun salah, kan? Kita larang orang pergi luar negara, dia cakap kejam, kan? Sekarang kau pergilah luar negara, pergi, tak boleh pergi pula. Baru tahu, saya sendiri pun sepatutnya pergi Melbourne bulan puasa itu, tapi postpone, tak jadi kan, ceramah kat sana. Kau nampak air kampung ni? Australia. Ceramah luar negara tau, main-main. Saya masa pergi Melbourne dulu, habis lah dibongkar, habis beg saya semua dibuka, lagi dahsyat daripada airport kita. Habis, anjing ni tingginya, sengat lambu, anjing pun. Betul, betul. Habis dia check beg saya, kita buka apa semua kan. Herder dia, dia yang bagus, bila kita sampai herder je dekat tu, dia pandai tau, dia akan ada seorang pegawai, dia macam berbuang, ya yes, sir. Dia nak tanya kita kan, sebab apa kita datang, berburak macam, tak ada apa-apa. Rupa-rupanya dia ada bagi signal lah, sangat perlu signal, so stand by. Sebab saya datang seorang kan, saya cakap lah, saya ada top, saya kata lah, welcome dulu, yes, I'm travel dulu, yes. Itu cakap lah, lepas tu bila dia check, buka, buka, habis buka semua, barulah aku faham. Maknanya muka saya tu walaupun pakai blazer tu kan, dia tak nampak campur-campur. Dia menampak macam muka budak petik buah. Jadi saya okey je lah. Apa itu budak? Tak. Buka, habis buka semua, barulah aku faham. Maknanya muka saya tu walaupun pakai blazer tu kan, dia tak nampak campur-campur. Dia menampak macam muka budak petik buah. Jadi saya okey je lah. Apa itu budak petik buah? Saya okey je lah. Sebab ramai, rupanya saya faham bila saya dah jumpa dengan komuniti kat sana, saya faham ramai betul masyarakat kita yang duduk sana, tak balik-balik banyak tahun lah, yang kerja petik buah kat sana ramai. Oh, sebenarnya, di sana itu kerjanya petik buah gitu ya. Okey, okey. Yang okay. Banyak duit pun kat sana, dia bukan kerja yang bosan-bosan, engineer, lawyer, tak. Kerja biasa-biasa je, kerja kilang, kerja apa, tapi yalah, duit sana besar kan daripada sini. Kita pun sonok lah. Yang pun memang Corel murah. Yes. Ya Allah. Jadi kalau laki pergi, jangan bawa perempuan. Kan, mana jangan bawa isteri kita. Orang perempuan ni dia tempat-tempat yang kena sawan tu. Terus lagi tak pegang apa-apa. Bawa elok penyakit dia. Dia macam tu lah kan. Kan, tapi itulah amanah. Bila cerita pasal kerja, memang tu memang. Daripada mula, kita tengok bab kerja, tengok siapa yang masuk on time, siapa yang balik. Tengok tadi muka semua, muka tak dapat senyum tengok saya dah tadi. Masa saya sampai tadi, yang beratur melengkah macam ular sawa kat depan tu tadi. Dengan saya kena halau keluar balik tadi. Mentang-mentang aku naik Azia. Ablan, luar, luar parking, luar parking. Kena gila. Wah. Gara-gara Azia. Wahal nombor plate dah minta tadi ni. Aku rasa aku dah bagi nombor plate dah. Tak cerita betul. Kan saya pun apa nak baik, saya keluarlah. Enggak, baik gua selama waktu ke Malaysia itu baru tahulah bentuk apa namanya mobil Asia itu cuy ya, kereta Asia cuy. Ya kayak ini sih Agia kalau di Indonesia cuy. Mungkin orang Cangka itu pakai kendaraan itu orang yang susah gitu ya. Bawa diri saya nak parking kedai Habib tadi lah. Kedai mamak tadi, biarlah aku berjalan walaupun jauh, tak apa. Tapi itulah dia. Tapi amanah dia, yang India tu pun tadi, dia menjalankan amanah dia. India? Luar parking, luar parking. Oh yang jaga orang India. Kau tahu ke India mana yang aku maksudkan ni? Tahulah, oh tahulah, okey. Patutlah golak kan. Apa sih? Ini sindiran atau gimana sih realita? India yang jaga orang India kan? Mujurlah ada pegawai menyelamatkan saya tadi. Masuk dalam-dalam, masuk dalam, mau logo lah sikit kan. Tak faham gue sih. Lepas tu saya memang kena tunduk lah buat channel kan. Sampai memang saya kena tunduk, wajib. Ambil suhu kan. Kena tunduk ni. Awak tinggi ni buat channel kan. Dah lah aku dengar lah kau ngumpet aku tadi. Bukan hati pelahan tuan, ni mengumpat ni bukan hati pelahan. Saya lalu tadi. Tinggi weh, tinggi weh. Janganlah tadi tu.
Belah sini, belah sini. Nah. Banyak ya. Nah, seorang tu dalam tinggi ni pak gemuk apa hajar. Tapi saya okey lah, saya okey, saya tak usah. Saya dah biasa kena ayat tu. Tapi tu nak tunjukkan apa? Amanah. Yang tadi, yang beratur tadi sebab amanah. Orang nak marah pun marahlah. Tapi kalau kita tak buat macam tu, orang serbu masuk lagi susah. Kan? Memang terpaksa buat. Dekat sekolah-sekolah pun macam tu. Mak bapak dah marah dah. Sekarang kena queue. Kalau ketua sekolah nak ambil anak yang dulunya sekolah tahfiz, sekolah apa. Ha. Jika nak ambil anak kan, tak boleh terus berserbu mak bapak masuk. Kita takut tak boleh nak kontrol. Takut jadi fitnah yang baru. Kluster apa, kluster ini. Saya pergi Kedah pun sama. Kan? Tak boleh. Memang strict. Nak buat macam mana? Dah ada pula siwa gangga. Kan? Apa? Siwa gangga. Dia kata yang paling ganas sekali. Tak kira lah tuan-tuan. Asal kerana penyakit itu ganas dah tu. Oh, penyakit. Ya, nak tunjukkan masa tu apa? Masa itulah kita punya penilaian betapa setiap individu tu penting pada individu yang lain. Korang semua kena sihat. Ya, bila datang penyakit tu, kau ada 14 hari je nak decide sama ada kau nak tarik hidup atau mati. 14 hari je. Sebab paling lama 14 hari. Lepas 14 hari tu, okey, lega. Dan lepas tu, yang terbaru kita dapat tahu, yang dah kena dulu, dah okey, dia boleh datang balik yang terbaru. Tu sebab, main-main. Dalam rumah, jangan sampai besok dalam rumah pun pakai mask. Masa tu baru tahu. Oh meh, ni akan dah tak ada nilai dah. Ni mask kau pakai. Baru tahu. Kalau tak ada dah nak make up beraya pun lah. Sebab tu tutup muka kan. Betul. Tahu macam mana? Tak kira lah kau siapa. Kau Samsul Debat, kau Kamal Johan. Tak kira. Betul. Sampai pasaraya tuan tu beratur belakang tu. Betul. Kita semua kena beratur kat pasaraya. Belah beratur pasaraya belakang. Tu saya tunjuk. Tunjuk. Samsul Debat kanan lah. Samsul Debat belakang tu. Enggak berpengaruh. Beratur lah belakang. Baru tahu betapa susah beratur panjang. Ya Allah. Masuk dalam barang Nabi. Semua dah disapu kat orang awal-awal tu. Roti pun jenis roti yang kita tak nak. Kan? Sardin pun jenis cap-cap yang tak apa-apa kan. Dan itulah. Itulah cabaran dia. Maknanya, boleh kita tahu tak ada nilai. Ada orang rumah besar. Sebelum ni selalu keluar TV. Melancong keluar negara. Dia boleh tergamak keluarkan kenyataan. Tak ada kebantuan untuk kami. Nak beritahu apa? Masalah ini sampai pada semua orang. Sebab dia takkan cakap kalau dia tak susah tau. Yang kita nak marah, kau ni menipu ni lah, apa sal pula kau nak bantuan. Tak, memang susah. Ada orang tu rumah kereta besar-besar. Orang gaji sampai 5 orang. Tapi orang gaji ni berulang, tak dah boleh datang ke rumah tu. Makanan pula tak ada, suami terperangkap kalau negara sebab dengan COVID ni tak boleh nak balik. Tak ada duit. Dan dia juga dapat terima bantuan beras dan juga bekalan makanan. Macam apa? Yang kita pula, yang netizen ni, alah rumah besar, tak patut ni tuan-tuan, kau siapa nak cakap macam tu? Tentu tak? Orang lembaga hasil lagi lah pula, file semua orang ada kat dia. Kau tahu tak? Samsul Debat kan? Kata tak? Semua orang tahu, ada orang pakai handsome macam-macam, macam kelampu, ni orang kaya ni. Cek dalam dia punya cukai berapa ringgit nak dah. Kita tahu dah pendapatan dia berapa, rupanya dia punya tanggungan dia macam mana. Semua tahu. Tu sebab apa yang dizahirkan tu tak sama. Tu sebabnya pengajaran untuk semua. Tak kira Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban, tak kira. Tak kira siapa, semua boleh kena. Nah, orang cakap, apa ni orang cakap ni, kluster tabligh. Manalah ni orang Islam punca. Tak. Tu. Kek Cina tu. Tak apa binatang asal merangkak ada talan ni. Semua binatang ni makan ni tu. Kan? Sedangkan dalam tu sebab dalam agama kita melarang makan makanan tertentu tu. Sebab apa? Sebab ada yang jenis dalam tubuh badan binatang-binatang tertentu itu rupanya terbukti secara saintifik. Walau macam mana kau bakar sekalipun kuman bakteria takkan habis. Dan begitu juga ada binatang-binatang tertentu racun berbisanya masih ada dalam badan itu. Iya. Tahu tak? Apakah daging paling sedap nak makan dalam dunia ni? Nombor satu. Apa daging paling sedap dalam dunia? Manusia. Daging manusia. Satu. Tapi jangan cuba pula ni saya cakap nombor satu daging manusia.
Dah terbayang mah aku goreng laki aku ni. Sama. Yang kedua daging bab satu. Ha. Bab satu, kedua. Babi lah aku tak faham. Alah hai. Bab satu apa? Bab satu apa? Daging babi yang kedua. Yang ketiga baru daging-daging lain. Tu sebab daging pertama dan daging yang kedua itu pula kebetulannya dalam agama kita diharamkan untuk makan. Betul. Melainkan darurat. Ya, darurat. Darurat dah tak ada apa, tak boleh keluar, lockdown, tak ada binatang nak makan. Tengok lalu depan mah. Sosek lah ada kek sekudai tu, kek apa, kek JB ni kan. Man, maaf. Tapi kau bawa pendek seko. Itu pun hanya boleh makan sekadaran untuk bertahan ya. Okay. Bukan beriung, okay. Masak kecap. Yang kaki pohon tu kau buat selamat celapi. Jangan, tak boleh. Hanya sekadaran saja untuk bagi kita terus bernafas hidup. Itu saja. Nah, tu tajuk lain lah. Tapi makna kata keadaannya sangat terdesak. Ha, kita ya, ni punya cek keadaan kita jauh lebih baik kan. Ha, jadi mana sekarang ni, jadi orang lelaki terselamatlah sikit kan. Ha, kalau tidak jemu hari ni nak gianlah. Kan? tak ada dah. Selamat sebab saya tu, sebab kalau saya lah, saya ni sangat nak cadang dengan Perdana Menteri. Kalau saya lah jadi Perdana Menteri, saya akan announcekan satu Malaysia semua cuti sama macam Johor, Kelantan dan Terengganu tu. Yang Jumaat Sabtu. Dah ada cakap yes. Ya, ini juga cuy. Saya baru tahu waktu ke Malaysia beberapa bulan yang lalu. Ternyata di sana liburnya beda gitu cuy. Ada beberapa yang libur Sabtu dengan Minggu. Ada yang Jumat dengan Sabtu gitu cuy. Nah kalau di Indonesia kan liburnya itu Minggu, apa, Sabtu Minggu gitu cuy. Dan Menteri ini contoh. Kau waktu kau ni imajinasi kan. tapi betul, senang kan hari Jumaat Sabtu memang patut pun buat macam tu. Selaraskan satu Malaysia, senang. Hari Khamis 3:30 petang dah beli balik. Kan barulah malam tu ada kualiti. Baca Yasin. Kau ni la ilaha illallah. Fikir itu ya. Betul tak? Ha, betul. Tapi yang itulah, paham ini pasti ngakak gitu cuy. Yang gak paham itu ya. Ya, saya punya pandangan lah. Sebab tutup je. Sebab hari Jumaat je tu. Orang kojo pun macam tak kojo tau. Tak kualiti. Kan pukul 12 dah kelang kabut. You nak pergi cari tempat makan lah. Semua Jumaat lah apa semua. Sedangnya masuk. Bukan 2:30 masuk. Kadang pukul 3 pun masuk. Betul. Jadi apa jadi? Kalau di Indonesia hari Jumaat itu kerjanya setengah hari cuy. Untuk yang pegawai negeri gitu cuy. Kalau swasta ya sama aja sih. Berkatan tu hari Jumaat paling payah, kan? Ya, tu jadi keadaannya macam itulah. Jadi bab amanah ni kena jaga. Macam mana pun lah, susah macam mana pun. Tu sebabnya kita ni kadang-kadang kita ni satu manusia ni satu je. Kita dalam bekerja ni nak jadi pekerja yang amanah. Pertama kita kena cepat. Jangan tangguh-tangguh kerja. Jangan gemar menangguh-nangguhkan kerja. Tangguh kerja pun berdosa sebenarnya. Sebab amanah kita siapkan benda tu ikut time. Bila kita tangguhkan, lepas tu ada kerja baru pula bos bagi, dah bertambah pula, bertambah banyak kerja ni. Salah kita. Saya nak bagi tahu, kerja swasta, kerja macam tak banyak tau. Kerja swasta, kerja nampak banyak tapi dia buat benda yang sama kebanyakannya. Dan dahlah benda yang sama. Kalau salah tu, risiko dia dipertanggungjawab tu taklah setinggi orang kerja kerajaan. Kerja kerajaan nampak kerja macam tak banyak, tapi tanggungjawab dia besar kalau berlaku masalah. Lebih ke tanggungjawab. Keluar masuk khabar muka depan. Itu dia. Itu sebab kita ni kena jaga elok-elok. Orang perhati nak cari salah kita, tak tahu pasal. Kan? Saya tahu sebab kita ni dulu, kita sama tim sebenarnya. Sebab saya pernah duduk tempat pengarah tu, saya tahu. Bukan pengarahnya lah. Masa dululah, saya pernah. Saya cuti tanpa gaji. Waktu saya mula-mula jadi samserbat tu, saya cuti tanpa gaji setahun lebih. Ha, jadi saya tahulah, kita kerja kerajaan ni memang tu cabaran dia. Dan tu sebab saya kalau orang balon kaitan kerajaan, insyaAllah saya backing lah. Saya akan cakap lah, tuan-tuan tak tahu kerja kerajaan sekarang ni lagi dahsyat pada kerja swasta tu. Ha, kita punya dasar, kita punya strategi nak buat satu perkara, bukan semudah-mudah kita main buat ya. Tak. Sebab kita orang cakap, you all tak akan rugi apa-apa. Siapa cakap tak rugi apa-apa. Dari segi nama baik dan apa semua. Macam-macam. Itu sebab kita kena cepat. Tengok tiba-tiba, tengok Johor kan. Siapa sangka? Tiba-tiba dah ada Iskandar Puteri.
bosan dengan pesat, dengan bangunan yang cantik. Tengok pasar fresh mat dia. Macam mana kan? Pasar hu dahsyat, lawa pasar. Tempat lain semua coreng-coreng, tu coreng. Comot lah. Lawa. Macam tu lah. Identiti nampak cantik, kemas, tersusun. Pokok-pokok itu semua, orang tu menurih lempak kan. Lawa lah. Dalam keadaan kemas. Macam tu kita nak. Baik, eh? Jadi mana kata kita kena ubah ni. Kena cepat, datang kerja, kena copek. Tu sebab kadang kita tertekan tau dengan sistem ni. Patutnya tak payah pancikan. Pancikan ni menyusahkan tau, tertekan tau semua orang. Kan? Betul ke tak? Betul sih. Oh, saya setuju tu. Betul sih ya. Saja umpan tadi nak tengok ramai setuju tak setuju kan. Bawa ada banyak yang terbebani. Betul kan? Saya kat pejabat saya memang saya tak ada pancikan-pancikan, tapi kau cuba lah ambil. Kau tengok aku marah macam mana. Kita dah bagi timing kan, sebab semua kan tengok umpan. Umpan kan dia kemar kan, dia memang lambik. Dia bersiap lambik dah. Dan dia tak salahkan diri dia yang lambik tu. Dia akan pindah ke lain. Apa sah tak siap lagi ni? Dia yang wahal anak tu. Stokin pakai, stokin. Nah, stokin pakai stokin. Anak pagi nak pergi sekolah stokin tak pakai lagi. Apa semua tak siap lagi. Sudahnya dalam kereta sibuk nak pakai. Waktu hantar. Waktu dah hantar. Ya Allah. Bodohlah traffic light. Dah traffic light tu bodoh. Traffic light tu bodoh dah. Macam orang lelaki, dia lebih tenang dalam hal tu. Dia tengok, dia dah tahu dia tak sempat. So, apa alasan ini? Lelaki ni strategi. Faham? Tak percaya kau tengok kan? Dia nampak jadi pekerja dalam pejabat ni. Satu. Betul, cuy. Betul, aduh. Ini kok realita ya? Karena saya juga pernah bekerja, cuy. Jadi, kalau sudah terlambat itu, kita langsung berpikir, aduh, ini alasan saya apa lagi? Lebih ke alasan gitu, cuy. Administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Dia ni, kalau administrator ni, meja dia kemas, tersusun. Dia punya stationery dia dekat sini. File dia dekat sini. Dia tak ada tempat sangat. Dia, benda yang dia dah siap dah, dia dekat sini. Yang dia nak buat ada kat atas meja dia. Laci pertama apa, drawer kedua apa, drawer ketiga apa. Dia dah tahu. Apa frame suami dia kat mana? Okay. Anak dia kat mana? Kan, apa? Eksa, kan? Aku tak faham lah Eksa ni kan. Dia lagi teruk pada Jepun tu. Eksa apa sih? Dulu 5S kan, sekarang Eksa kan. 5X. Ini suis lampu pun kau bangun dengan tak tutup suis lampu. Tak, Jepun pun tak buat macam tu tu. Dia cuma kemas, tersusun, kau senang nak apa, tu je file tu dia tagging, so senang nak ambil. Budak tarikah datang, mak eh, dia ni tak tahu ke ni suis? Budak tarikah cakap, mak. Betul kita ni overdue. Ha? Tu belum cerita lagi. Lu tak siapa nama kan? Tu belum cerita, Tuan Azamuddin, dia kebetulan dia dengan staff dia, kebetulan ada 5-6 orang kena jaga toilet. Muka pakai blazer kat pintu tu. Fikir letak nama sudahlah. Punyalah kan nak bagi. Tak, ni saya bagi contoh. Kadang-kadang tu, cinta 5S tu, tu 5XA tu. Macam-macam itu, ini sebenarnya yang mudah tu lah. Berjual-jual lah lampu ni, tekan dia. Oh, cukup lah kau tagging. Ni nombor satu, tekan ni tu menyala. Okey lah. Ini semua over kan. Tapi itu cakap tadi. Datang tu administrator nombor satu. Yang kedua nama dia performance. Performance ni memang kerja memang gila buat satu. Rajin betul-betul. Bos memang sayang kat dia. Sikit bagi dia. Paperwork semua bagi dia. Dia buat. Dan kerja dia memang banyak. Dan meja dia biasanya bersaipah. Tengoklah siapa meja bersaipah. Bos memang suka bagi kau jawab kat dia. Lepas tu kadang-kadang kan. Bila mana file aku bagi kat kau. Tu dekat kaki tu. Tu. Dekat kaki tu. Dia tahu. Tapi dia tahu mana file. Dia hafal. Dia ni biasa masuk sama ada on time atau lewat-lewat sikit macam tu. Tapi dia balik, kadang-kadang orang dah balik, dia tak balik. Ya, telat. Tu yang jenis bos sayang dia tu. Kategori ketiga nama dia entrepreneur, usahawan. Meniaga kau jaga pejabat. Ada? Ada. Kau tak payah tunjuk, aku tahu ada. Kata dia dah pandang lah. Tak apa, tak beli, tak apa. Kau tengok je pamplet. Meja dia pampletnya. Tapi ceramah ustaz yang lama itu lebih agresif sih ya. Dari apa namanya, ekspresi, gerakan. Nak gaya itu, stempel dah sampai. Iya. Kategori itu. Orang ni susah nak jumpa ke office. Kebanyakan masa break, memang kafe.
aku sebenarnya bukan apa. Kau nak kaya, aku tak nak kaya seseorang. Aku nak ajak kawan-kawan, join aku sama. Hakikat dah 10 tahun dia takkan kaya tu. Dan yang keempat, nama dia follower. Ikut orang ni. Semalam dah keluar senarai nama, siapa yang nak datang program hari ni. Dia bukan tengok nama dia, dia tengok nama siapa lagi yang pergi. Weh, kau pergi tak program ni? Kalau pergi, pergi sesama tau. Kalau tak pergi, tak pergi sesama. Satu lagi, kalau khusus 3 hari 2 malam. Kalau khusus 3 hari 2 malam, yang paling best sekali, hari last day akan habis kau apa? Ke-12, soalan dia tuan, dia akan bincang. Kau boleh office balik tak? Jangan balik eh. Kang Ti cakap lah, tak sempat balik apa semua kita. Ya, kena jauh gitu. Iya, ada wahal. Amanah dia kena balik office tak? Kalau sempat kena balik office, kalau memang jauh tak sempat, iya tak balik. Tapi semuanya pasti tidak mahu. Siapa cakap kalau setengah hari tak payah masuk office weh? Pekerjaan mana? Biasanya macam itulah. Tu yang saya kata tadi, bila punch card tu bengis betul dia. Sebenarnya, tapi sekarang dah tak ada masalah. Dulu kan pakai sistem ni kan. Nah, sistem tu bagus tau. Dia mesra alam. Yang punch card tu. Eh, confirm dia datang. Hello, hello. Betul ni? Kau nak belanja apa? Nak belanja apa? Okey, okey. Aku tolong kau. Kenap. Tu yang dalam banyak keadaan, roh dah sampai, jasad belum tiba. Makan. Dia minta tolong kawan dia tolong punch kan. Habis sekarang tak boleh lah. Sebenarnya pakai... Roh dah sampai. Pakai buku macam dulu. Habis tu yang dalam banyak keadaan, roh dah sampai, jasad belum tiba. Makan. Dia minta tolong kawan dia tolong punch kan. Habis sekarang tak boleh lah. Sebenarnya pakai buku macam dulu. Pakai buku macam dulu tak apa. Encik Kamal Johan, 8 pagi, sign. Ha, macam tu. Syamsul Amri, sama seperti di atas. Bawah tu SDA, 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 SDA. Audit luar datang, bagus betul, serentak sampainya. La ilaha illallah. Okay, sampai pegang tangan macam tu, sampai sampai. Macam tu kan, tapi memang takkan mungkin lagunya tu lah kan. Tapi... sebenarnya elok lah sebenarnya sistem punch card. Tak payah tipu. Saya nasihatkan tak payah tipu. Lambat-lambat lah tu je. Sebab apa? Kadang-kadang kita tahu ada orang nak sabotaj, nak aniaya kita. Dia kata Puan Faridah. Cuma begini, kita sebenarnya mau jujur gitu ya. Kita terlambat gitu. Cuma ya tahu sendirilah yang namanya bos gitu pasti memberikan kita kayak di apa namanya, dipojokkan gitu ya kalau kita terlambat gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi orang semua ya seakan-akan gak mau terlambat. Mana Faridah, mana Faridah, mana mana Puan Faridah? Kak Faridah tu, Puan Faridah didapati telah menerima suapan sebanyak bla 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 pada pukul 8 pagi di kaunter ni. Cek balik rupanya hari tu dia lambat. Jadi habislah tuduhan tu. Nah itu ya, itu sebab penting. Oh bener sih. Ha, jadi bukanlah saya galakkan kau datang lambat. Ha. Tapi maknanya tak payah tipu-tipu. Dah lambat-lambatlah. Kan? Macam balik petang kan. Orang perempuan punya stres. Pukul 5 dia dah standby kat pancen pancikat tu. Dia depan kita, makan-makan, belakang, belakang. Sebab dia orang perempuan ni dia lain. Dia tak macam kita. Kita, oh panjang. Sekejap lagi lah. Malaki tu. Dia relax dulu. Pergi minum dulu. Sebab kita balik kan. Lambat balik apa-apa? Kerja banyak. Orang lelaki standard orang perempuan tak, dia penting. Orang perempuan memang, ya Allah, kau tengok muka dia dekat traffic light, kau tengok kat depan tu muka dia. Bila dalam kereta, stres tu, dagu atas seri ni. Perempuan, tolong perempuan. Cepatlah, cepatlah, cepatlah kereta depan ni. Iya, itu memang hakikat orang perempuan ni dia. Nak boleh nak buat macam mana. Orang perempuan ni dia ada perbezaan sikit dengan lelaki. Lelaki bab kereta, kemas, cantik. Orang lelaki kereta jangan. Jangan berterabur. Tu kereta lelaki. Orang perempuan kasut kat dashboard. Macam-macam lah. Bawa sepah ni dia punya kereta. Tapi rumah, tu gelanggang dia. Oh, yeah, rumah jangan sepah. Tu orang perempuan. Ha, kan? Itu dia. Tapi orang perempuan, jangan bawa kat jalan sempit. Jangan buat ni. Kereta kalau bertanda, tengok.
Iya, orang perempuan ni paling hebat jawapan bila kereta dah bertanda. Orang lelaki tanya. Orang lelaki dia cepat perasan buat bertanda kat kereta ni. Betul, betul. Ni masa, ni pasal bertanda ni? Apa pasal? Jawapan paling hebat orang perempuan. Tadi tak ada. Tadi tak ada. Mana bunian yang mencakar? Apa sal? Jawapan paling hebat dengan perempuan. Tadi tak ada. Tadi tak ada. Mana bunian yang mencakar? Ha, tu je gelak besar tu. Betul lah tu jawapan dia. Saya dah kaji. Saya dah kaji. Ya. Tak, tu beza. Tapi sebab itulah lelaki dan perempuan dia bila berkahwin dia sebenarnya proses tu lengkap melengkapi. Itu je. Apa yang orang perempuan boleh buat dia akan buat, dia siapkan untuk. Sebab lelaki susah bila perempuan tak ada. Aduh, saya berimajinasi. Syukurlah cik dengan apa yang ada. Dan orang perempuan pun macam tu. Syukurlah dengan suami kita walaupun demikian. Iya, betul. Betul. Suami kita, kita kena belajar syukur. Belajar bersyukur. Itu dia. Kita bagi poin sebenarnya. Kadang, tapi kadang tu lah, kadang tak lengkap. Tak cukup lengkap lagi. Nak lengkap, boleh. Kena caranya, boleh. Faham? Orang lelaki cepat faham. Orang perempuan, dia mikir. Tapi lembaga hasil dia senang trace. Itu masalah tu. Dia cek. Ay, ada apa-apa kau. Itu bagus lah. Tapi tak apalah. Yang penting, yang pertama kita kena cepat. Kedua, kita kena hadir. Jangan tak datang kerja. Tak ada siapa yang tak seronok pergi kerja sebenarnya. Berapa ramai orang yang ambil cuti bila balik ke rumah, bila duduk kat rumah petang cuti. Kadang-kadang ada tak? Saya teringat terus je ya. Tadi. Membohong itu asli banget yang membohongnya itu je. Jadi enggak fokus. Kadang kepala, kalau aku tahu baik aku kerja. Banyak kali macam tu. Termasuk yang bercakap ni. Kadang-kadang kau ambil cuti, kadang-kadang tak faham sah. Urusan di bank. Cuti sebab urusan di bank. Apa kau buat? Kau buat ketah kerja bentang kat gubernur bank negara kau. Sampai kau kena cuti hari tu. Wah, urusan hanya nak isi borang untuk keluarkan duit tertentu, Pak. Tak sampai tengah hari dah settle. Kalau kita ambil cuti untuk apa? Ingat cuti ini bukannya satu hak, tapi satu keistimewaan saja. Kalau betul hak kita, tu beritahu, bos, saya cuti. Assalamualaikum. Itu hak. Itu hak. Tapi disebabkan itu bukannya hak, hanya keistimewaan saja. Sama ada boleh lulus atau tak boleh lulus. So kita bawa, biasalah trik staff. Dia akan bawa pada tinggi. Cuba, yang ni kita kena selesaikan. Bawah sekali barang cuti ni. Okay. Dia makin lama makin berdebar ni. Dia ni makin berdebar. Lepas tu ni, okay. Yang ni, okay. Ya Allah, bos, baru teringat lah bos ni. Kau ingat aku tak tahu ke trik kau? Aku tahulah. Tahu dah. Dan yang paling best sekali, sebelum masuk jumpa bos nak minta cuti, dia akan refer dekat bilik Wahyu. Dekat sebelah bilik bos. Dia akan jumpa PA. Dia okey tak? Realita. Ini realita banget sih, cuy. Hampir kayaknya semuanya itu kalau mau masuk ruangan bos itu, kita tanya dengan orang yang memang dekat dari ruangan bos gitu, cuy. Dia tahu gitu ya bagaimana bos kondisinya gimana sekarang gitu. PA pun cakap, kalau kau nak minta apa pun kau tunggu esok, hari ni jangan. Dia beritahu kan sebab bos mood tak elok kan. Termasuklah yang bercakap ni. Saya pun ada mood tak elok tu, hari tu memang semua tak lulus semua. Jadi, mana kata kita ni dalam hal ini hadir ni maksudnya datang kerja. Buat kerja betul-betul. Tak apa, jadi mana kata bila kita tengok lah kan daripada aspek ini. Hadir, datang kerja. Bila ada seminar, pergi. Ada peluang, dapat timba ilmu, buat. Nak sambung belajar, capai. Buat yang terbaik. Jangan susah lah. Ni dah kahwin ni kan susah. Memang lah. Cari suami jemaah, kita sama belajar sesama. Sama belajar sama. Buat online kan. Sekarang ni senang je. Banyak tadi online dapat kita enhance kan? Dalam kerja kerajaan ni satu je. Buang tiga penyakit berangkai tu. Jangan tamak. Ambil hak orang.
Nampak orang tu naik pangkat, jumpa bos. Bos saya, bukan apalah. Kalau boleh jangan bagi ya. Sebab syaitan ni rajin. Susah saya nak cukup lah saya cakap macam tu. Masalah tu masalah. Lepas tu jangan sombong, jangan belagak. Tak ada apa pun. Jadi pegawai besar-besar nak belagak buat apa. Sudahnya, yang tolong kita siapa? Tu lah yang bawah-bawah tu lah yang tolong kita. Betul, betul. Tu. Tu buat masa jam. Okey, sihat? Sihat? Okey. Kena makan tu. Ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, ini bukan zaman kita cakap. Zaman kita buat apply. Nak jadi, aku ingat aku nak jadi baik. Aku ingat aku nak jadi ini. Oh, lupa lah tiga berangkai tadi. Buang tamak, buang sombong. Yang ketiga, buang dengki. Dengki. Jangan dengki-dengki. Tak elok. Ada sekali tu saya sampai dekat masjid dekat Ijuk tu, kat Kuala Sangor tu, dekat Ijuk tu. Saya memang dah sampai, wah saya tak parking kat parking penceramah. Saya parking kat parking depan tu. Siapa yang perasan Azia nombor plate dia SD. Dia tahu tu some sort debat tu. Kan, tapi dia tetap perasan kan. Saya tunggu bila dah azan maghrib, orang saya tak masuk lagi. Bila dah qamat, orang semua dah masuk sah, baru saya masuk dalam. Saya cakap sembahyang kat belakang sebab senang nak jamak sekali. Bila saya dah jamak, saya duduk, pakcik kat sebelah saya terboleh cakap tu. Penceramah belum sampai ni. Wah, aku salah masjid ke? Oh, dalam mati. Dalam matilah. Saya baru nak cakap. Lepas tu saya tanya lah, siapa penceramah? Samsung debat. Saya tak pasal agaknya tengok depan lain kot kan. Saya baru nak cakap saya Samsung debat, dia tambah lagi. Semuanya keluar curi ni, lambat sampai dia. Langsung saya diam tau, langsung saya diam. Saya tak adalah cakap apa dah, saya tak teramak lah nak betulkan dia. Saya biarlah tak apa. Lepas tu, saya jaga masjid dan nampak kan. Kita nak mula ceramah dah. Saya pun salam macam tu. Saya ceramah lah kan. Dia pun tengok. Mental. Bila saya pergi ke depan, sampai depan tengok, pakcik tu dah tak ada. Kena mental. Balik pakcik tu kan, malu lah agak-agak. Agaknya lah macam tu lah. Jadi, itulah kadang kita cakap tu tengok-tengok tu. Kadang ada orang, betul ke? Oh, macam dia. Cuba tanya. Kan senang. Muka macam sangsa rebat. Ha, memang macam. Yang seorang yang cakap, saya biasa tengok dalam YouTube je. Saya pun tengok saya dalam YouTube. Tengok contoh ayat kan. Itulah kadang. Tapi biasa. Tu sebab jangan minta. Jangan minta jadi popular. Betul. Saya cakap betul. Susah. Dengan isteri saya kan. Ceramah. Cemburu. Bayang pagi tadi. Kan balik dah lambat. Sampai kan. Pukul 4 dah keluar. 2 jam. Tak. 2 jam tak ada apa. Keluar muka tauk contoh orang macam tu. Iya, betul. Iya, kadang keluar, kat luar betul. Sial. Tapi kadang bila balik kan, tiba-tiba anak dah besar. Kena terlalu lama. Masuk tu sebab lelaki kalau balik kerja lewat malam, jangan tu masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak tu. Bila masuk bilik anak tengok, ya Allah. So bila lah budak ni basah. Tiba-tiba dah basah. Masuk bilik sendiri. Lah, kau pun dah basah. Masuk bilik pula kau basah. Orang perempuan basah tak apa, dia hati senang. Makan. Sebenarnya mask ni, yang tuan-tuan dan perempuan pakai ni, saya dah lama pakai lah. Bila pergi keluar kan, kalau saya nak relax dengan family saya kena pakai mask, kena pakai cap, kena pakai cimata. Kau tidak memang. Ada. Apa ya? Penyakit. Tapi kebanyakan semua tertua. Apa usah? Saya syukur betul lah. Betul-betul kan? Ya. Tapi betul. Satu benda lah, satu perkara. Jadi, mana kata dalam hal ini kita zaman apply. Kena mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah. Contoh bila kita kerja jaga kaunter kan. Tiba-tiba nampak ada Mak Salih datang. Ada orang nak menyuruh pun dia. Mati weh. Orang putih. Bahasa Inggeris je kurang. Sebab tu sebenarnya sedangkan kita kena upgrade lah. Kita punya skill nak cakap orang putih dengan orang. Biar dia bunyi Jawa pun tak apa. Tak. Jangan malu lah. Saya dah ada darah Jawa tau. Belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu sebab muka saya macam pen area ni. Jawa campur Minang. Jadi jangan. Bantai lah. Memang ya. Kan belajar. So minta. Tu sebab borang SKT tu janganlah tiru ke kawan punya kopi kau lah lakit ke borang tu. Tulis seminar apa yang nak tahun depan. Apa khusus yang perlu hantar saya. Khusus ni ke komunikasi ke communication ke English ke. Pergilah. Macam tu. Kita kena determine apa yang kita nak.
Kita kerja bukannya lama tau. Cuba tanya kakak yang nak pension. Cuba tanya. Lah dah nak pension. Keluar je pakai lilin baru. Kau yang muda-muda ni buatlah. Kak dah nak pension. Wah tak ada pun sekelah tercakap untuk orang muda. Tak ada. Kan? Itu yang heran tu. Ayat biasa pakai lah kan. Ayat biasa pakai. Kadang-kadang kita tak puas hati. Apa salah ni? Apa salah ni? Tak. Cuba kita sabar. Kadang Tuhan tak bagi kita anugerah kemat cemerlang. Tapi bagi kita benda lain. Dia bagi kita suami romantik. Jom. Suami. Mana nak? Suami balik macam ni lah kat pintu. Macam. Iya, betul. Ini suami duit banyak tapi koreh macam kayu. Jom. Bagong. Koreh macam kayu. Boleh bang? Makan bang. Sebab kota perkataan dah habis. Iya, kadang dia tak bagi kita anugerah mak cemerlang, tak bagi kita pangkat, tapi bagi kita keluarga yang bahagia. Ha, beranak aja tak tahu. Pedio dia. Ha? Anak dua boleh orang, itu nyambil-nyambil balik kojo tu. Dua boleh anak, besok dah basah sonang. Tiap bulan 25 bulan hantar WhatsApp. Assalamualaikum buat anak-anak ibu. Gajian. Sehingga ke saat ini masih ada yang belum membuat bayaran bulan ini. Sila abadkan WhatsApp ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tak? 12 kau bayangkan 500 kali 12. Tak 6,000 sebulan. Ya, iya. Ini contoh. Kalau ikutkan, anugerah macam lain dapat apa? Pertama dapat? Sijil. Uang. Tak, jangan sebut duit. Nampak sangat. Sijil. Sijil. Lepas tu duit dapat berapa? Ibu. Kan banyak pun. Itu sebabnya saya selalu bila anugerah bila hari apa hari inovasi inovasi kan ada penyampaian macam mana saya kata setiap organisasi saya cadangkan supaya tambahkan anugerah supaya tak adalah tertumpu pada tu je. Jadi walaupun tak ada duit dapat sijil, contohnya markah SKT 90 ke atas dapat sijil. Dapat simpan masuk dalam frame. Walaupun tak ada duitnya ya. Gantung kat rumah. Penghargaan. Tengok. Ha, Umi pun dapat A setiap tahun. Betul tak? Lepas tu tak pernah punch card merah tahun yang dinilai. Bapaknya. Masa tu kejur je hari-hari. Muntah darah pun kejur. Kau pergi balik lah dah muntah-muntah ni. Nanti dapat sijil. Ambisi banget. Punya semangat kan je. Kan? Jadi tu sebabnya jangan. Kadang Tuhan bagi kita benda lain. Bagi anak ramai, bagi anak pandai. Bagi isteri yang baik, isteri pandai masak. Itu anugerah tau, isteri pandai masak. Betul. Lempar-lempar jadi. Lempar ayam dia juga jadi. Tak adalah lempar tu masak sedap lah. Jadi. Betul. Jadi lagi. Tak kan. Kadang-kadang lelaki ni dia memang. Kadang-kadang dia penat kan. Maklum lah dia jawatan. Apa ni bahagian. Ini kan pengarah bahagian. Iyalah tak yang sebut lah kan. Sindiran. Ha, bila balik tu penat. Balik penat. Jadi bila sampai tu. Ini isteri pula pun penat juga. Dah masak macam-macam ni. Macam-macam dah masak dah. Ikan ada, ayam ada, ni ada. Kadang, suami ni kadang dia kreatif tiba-tiba. Dia tengah tanya benda tak ada. Itu semua yang mencabar kewibawaan dan juga kesabaran. Timbul semangat kepewiraan seorang wanita tu. Yang. Tanya macam-macam lauk ada. Telur dadar tak ada. Ngamuk. Oh, perempuan ni dia dah duduk. Macam-macam binatang masak dah. Apa lagi nak? Suami abang tanya je. Abang tanya je. Oh, silap tu, silap. Oh, perempuan jangan macam tu. Sama-sama penat. Dia tanya. Cari apa pasal. Salahnya? Kadang-kadang jawab lembut, maksud kasar ada. Yang telur dadar tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Kurang ajar tu. Dah sebab telur mata kebau dah ada. Dia nak telur dadar pula kan? Macam tu lah maksud dia. Kan? Apa salahnya bila suami? Telur dadar tak ada ke? Abang, apa nak telur dadar angkat eh? Bangun terus. Nanti suami pegang tangan. Tak payah. Abang. Saya goreng bukan lama pun. Kejap je. 2 minit je. Yang? Apalah maknanya 2 minit ni kalau yang tak ada di sisi abang. Abang. Anak kat meja makan muntah belilah.
Tak terdaya tengok eh. Kan? Tapi kemesraan tu. Itu sebabnya. Dalam hal ini. Kalau kita tengok. Atau cuma di kemanjaan tu. Pun satu rezeki. Anak pandai satu rezeki. Kan? Kemudian, iltizam buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Kerja betul-betul. Jangan berkira. Kena ganti orang gantilah. Buat macam mana? Ini kadang kita marah. Kita tak tahu ada hikmah tau. Tiba-tiba kena kerja lewat malam. Ada hikmah. Hari Sabtu ni semua kena datang. Alah, datang pula. Dan datang kan. Kadang bos panggil. Mira, mari Mira. Contoh. Mana Mira? Amira, mana? Tak ada Amira. Azila. Mana Azila? Mana Azila? Gak ada. Korang ni nama apa? Fatimah ke? Nama muda-muda semua tak ada ni. Apa-apa? Mana Fatimah? Gak ada juga. Kat tim, mana kat tim? Tak ada. Dah pencet. Betul lah kan yang tu tua je dekat sini. Betul lah. Dah pencet. Zainah dan Zainah. Pencet juga. Zarina mana? Ha, mana Zarina? Siti si yang paling banyak sana, Siti. Sana, jaga kaunter. Latifah mana Latifah? Pencet. Apa sah nama aku sebut pencen semua? Okey. Ini mesti ada. Aisyah Azura ada. Mana? Aisyah. Azura tak ada. Zura tak ada. Bayzura tak ada. Liza. Zila. Tu Zila. Mana Zila? Ada pun Zila. Akhirnya dapat Zila. Ni contoh. Saya saja nak cari nama tu ada tak. Zila ni bos panggil. Zila, weh. Tolong siapkan paperwork ni. Hari ni juga ini, siapkan. Ini saya tak kira awak siapkan hari ni sebab besok saya nak hantar dekat Putrajaya. Okey? Siapkan hari ni. Si Zila pun jawab, maaf tuan, saya bukan tak nak buat. Tapi saya banyak kerja ke tuan. Kalau suruh orang lain boleh tak? Saya suruh awak kan? Buatlah. Zila ni pergi ni marah. Dia tak tunjuk pun orang. Dia tak tunjuk depan bos. Sorry. Tak buat bos. Sampai ke manager dia. Aku kena. Pakoko. Lahai. Apa tak tengok? Marah. Contoh. Tak tahu lah dia macam tu ke tak. Saya tak tahu lah ni contoh. Aku je. Lepas tu papa sampai pukul 5 petang. Tak siap kat lagi. Weh balik dulu. Baliklah. Tak nampak yang kerja. Salah. Marah. Lepas tu ibu. Bang. Kalau ambil anak balik sekolah kan. Tak dapat ambil. Banyak kerja. Ha. Suami yang tak salah pun marah. Kan? Malam tu pukul 10 baru siap kerja. Siap pun. Pergi kat punya bos. Nah ambil puas tikau. Sebab bos dah balik. Itu sebab dia boleh buat macam tu. Dia buat tu dekat meja kosong je. Dia marah sangat. Dia pun balik. Dalam perjalanan balik tu kan. Semua orang dia marah. Ada orang nak melintas jalan kat depan tu. Nak minta-minta lah. Balik orang tu tak jadi melintas orang tu. Kan? Punya marah dia hari tu. Yang suaminya pula memang tahu dah panggil isteri dia. Anak-anak dia dah beli bungkus makan semua. Semua dah makan. Anak-anak ayah pun dah makan kan. Okey, semua tak letak pinggan dalam sinki. Letak nanti ayah basuh. Kau masuk dalam bilik. Jangan keluar walau apa pun bunyi yang kau dengar. Faham? Apapun bunyi yang kau dengar. Macam tu sekali lah pesanan ayah ke anak tu. Lepas tu si balik. Assalamualaikum. Tak habis marah lagi. Salam. Sabarlah. Bos saya sabar. Cuba kalau bang kena boleh sabarlah. Tak boleh. Punya garam dengan perempuan ni. Orang lelaki ni bukan takut bini tau. Tapi bini menakutkan. Beza tu. Suami adalah kepala keluarga. Ingat tu. Tapi isteri tengkuk keluarga. Jangan main. Tengkuk kalau patah dengan kita-kita. Ji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi apa sabar. Cuba apa? Bersama. Tak boleh. Abang tadi abang dah bungkuskan dah makanan. Si baik bungkus kelas masak ni. Nampak. Allah. Ini memang neraka bini ni. Lepas seminggu bos panggil. Semua mesyuarat. Okey, saya nak maklumkan alhamdulillah paperwork yang kita siapkan last week alhamdulillah telah diangkat sebagai paperwork terbaik dan telah pun diluluskan. Jadi ucapkan terima kasihlah kepada Zila sebenarnya. Sampai pukul 10 malam. Nak menyiapkan paper. Masa tu Zila marah ke? Ya, sampai pukul 10 tu. Marah. Tidak. Saya nak tanya dia marah lagi tak? Tidak. Dia marah lagi tak? Saya dengar Zila sampai pukul 10 malam eh. Tuan, ini kan tanggung jawab. Lengam. Bila time puji tu kita lupa tau kita pernah marah tau. Ha, itulah manusia tau. Tu sebab bila ada ujian kita kena sabar.
Kita kena belajar. Syukur. Ini ni duduk dalam ni syukur. Ni tanda apa tau? Tanda kita ada kerja. Berapa ramai orang kat luar sana tak ada kerja? Betul. Saya cakap tadi kategori pertama tadi makan gaji. Seorang suka kerja, seorang tak suka kerja. Kategori kedua orang berniaga. Berapa ramai orang suffer berniaga ni tak tahu nak berniaga apa dah. Tiba-tiba nak berniaga emas. Semua orang berniaga emas. Mana berniaga? Sebenarnya murah semua. Emas murah, apa murah. Air penceramah tengok, air kosong. Nak tunjuk betapa susah sekarang ni, Mak. Datang Soban, datang. Tak adalah contoh. Tak, betul. Orang berniaga pun kadang duit simpanan semua habis dah. Tapi kategori ketiga, orang yang terus bergerak dan ambil pengajaran. Itu orang yang terbaik. Dia takkan buat dah kesilapan yang lama. Apa kesilapan? Ramai orang ketika PKP itu, kesilapannya masing-masing tidak beringat untuk menabung. Dan kemudian, dia. Yang terakhir sekali, niat kita biarlah baik. Niat biarlah nak jadi baik, jangan nak jadi kaya. Sebab bila nak jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Cukup jadi baik. Tidak ada sempadannya buat baik. Malahan dengan kebaikan-kebaikan tu Tuhan balas dengan kebaikan. Besok kita tak tahu, mungkin hari ini kita tak cukup senang, tapi besok anak-anak kita jadikan kita senang. Mana kita tahu? Sekarang kalau ada yang senang, alhamdulillah, jangan lupa pada orang yang susah. Kita selalu sebut sabar, sabar, sabar. Sabar separuh daripada iman. Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Separuh lagi apa? Syukur. Maksud ni lah, koma. Bersyukur. Tiba-tiba darah tak jalan kan, tiba-tiba tak sampai ke otak. Koma. Anak kita macam tu lah kat sekolah. Kelas ada apa-apa soalan, koma. Separuh daripada iman adalah sabar, separuh lagi adalah syukur. Ya, betul. Manusia jadi tak bersyukur sebab pertama sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Betul, betul, betul. Biarlah suami kita tidur berdengkur, kurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan dia hari ni. Berapa senang orang lelaki ni nak senang, ni nak tidur cukup senang. Dia kalau pakai blazer ni, dia baring, boleh tidur tu. Betul, betul, betul. Orang perempuan, bab, tukarlah baju dulu. Orang perempuan memang macam tu kan. Dia boleh tidur dengan name tag lembaga hasil. Name tag dengan nama dia. Makam Majohan. Bukan nama Makam Majohan. Nama orang lain pula. Nama orang lain. Ada name tag. Dia boleh tidur sebab orang lelaki dia penat lain. Lain. Betul. Ha, betul. Orang perempuan pula nak tidur macam prosedur. Sekarang belum. Tak apa ni tonyoh lah. Undercoat, undercoat buang. Oh, buang. Betul lah perempuan. Lepas tu minum. Biasanya saya lihat itu di sinetron, cuy. Ah, betul. Orang perempuan lah tidur macam prosedur. Sekarang belum. Tak apa ni tonyoh lah. Undercoat, undercoat buang. Oh, buang. Betul lah perempuan. Lepas tu minum, macam ubat-ubat lawang, ngap-ngap. Lepas sebulan muka macam gerak kan. Betul. Lepas tu orang perempuan kan bila nak tidur kan, dah tutup lampu, menyalur muka kan. Sebab tengok handphone. Bukan sebab iman. Lepas tu baru nak tidur, macam-macam bunyi. Dengar tau suami ni tidur. Ada yang bunyi, mengunyah. Apa dia kunyah ni? Ada bunyi ngasah gigi. Tajam gigi ni. Ini yang gua enggak ketahan. Ada yang bunyi somong kapal tau. Dia kaya kayak pelabuhan mungkin. Besok pagi, bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah tu. Dia punya marah. Betul. Tapi itu syukur sebab dia tidur sebelah kita. Janganlah buek kadang tu ada orang perempuan ni tu dia pegang tidur. Lami hang tua tu. Jangan. Eh? Ingat tu. Faham eh? Jadi buatlah yang terbaik, happy kerja, jaga amanah, insya-Allah hidup kita berkat. Duit cukup. Gaji tu walaupun ada kan, kadang-kadang pernah tak umum, kadang-kadang dah bayar. Berlebih lagi. Cek balik senarai. Rasa ni dah bayar, dah bayar. Berlebih lagi.
Nampak rezeki. Kan? Kan aku jadi macam tu. Rezeki. Kan? Aku punya butuh kawalut dengan suami ni. Yang suami lah tak cukup. Apa salah kerja tak cukup? Dia pesan. Sebab manalah tahu contoh lah. Tapi rezeki lah tu. Ha, jadi tentu ada perempuan sialan. Rasa cukup lah sakat tu. Saya faham. Muka-muka subuh tu saya faham. Jadi ucapkan masih banyak kepada semua yang sudi mendengar. Okey, sudah selesai cuy. Okey cuy, untuk ceramah Ustaz kali ini tu memang ada beberapa, ya seperti biasa pasti ada beberapa yang memang sudah sering kita dengar, dan ada juga yang baru sih, yang menurut saya baru sih, yang sisir rambut seperti ini tadi cuy. Yang perempuan kalau mau tidur sisir rambut dengan gini-gini, dengan yang apa namanya, pasal kereta tadi cuy, kereta yang lecet gitu ya. Tadi tak ada itu. Itu paling kelakar sih menurut saya cuy. Tapi apapun ya, adapun banyak pengajaran yang kita dapat dari ceramah Ustadz atau motivasi yang Ustadz bawakan, memberikan kita sedikit hiburan gitu cuy. Buat teman-teman yang pening pasal kerja kah, atau penat pasal kerja kah, korang bolehlah ya tengok video ini dan kita hilangkan stres sejenak gitu cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next. Bye.